Selanjutnya, Bupati Banjar Saidi Mansyur meluncurkan aplikasi Simanis PBJ atau Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa di Aula Barakat Martapura. Melalui aplikasi Simanis PBJ, para pengguna anggaran, kuasa penggunaan anggaran ataupun pejabat pelaksana kegiatan pada setiap SKPD tidak perlu lagi harus mengajukan paket pengadaan baik tender atau seleksi. Akan tetapi cukup mengakses dan mengirim file-file kelengkapan melalui aplikasi Simanis PBJ. Menurut Bupati Banjar Saidi Mansyur, aplikasi tersebut sesuai amanat instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Bupati berharap aplikasi Simanis PBJ dapat membantu proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih akuntabel, efisien, dan profesional, serta dapat mengurangi konsumsi kertas. Akhirnya aplikasi Simanis PBJ dapat membantu proses pengadaan barang dan jasa yang barang tentu menjadi efisien, akuntabel, profesional, serta dapat mengurangi konsumsi kertas cetak yang sangat besar dalam proses pengambilan paket tender atau seleksi dari PA, KPA, PPK ke bagian pengadaan barang dan jasa, dan tentunya launching pada hari ini adalah perwujudan kepatuhan kita semua tentunya pemerintah Kabupaten Banjar atas pencapaian prinsip-prinsip PBJ pemerintah sesuai kertas. Masalah kertas, makanan, pemeliharaan, rumah tangga Bapak Ibu sekalian, tempulu ada kepala SKPD ini. Jadi banyak ada masih kasus pemeliharaan atau kertas mengertas ini membajir, membuang-buang. Selama ini pun tidak pernah mengoreksi masalah itu. Di awal-awal tahun yang semula pelaksanaannya secara manual, perlu waktu untuk koordinasi, tidak efisien terkait dengan dokumen dan kelengkapan dokumen dengan digitalisasi. Begitu rencana umum pengadaan disampaikan oleh SKPD, maka dari bagian PBJ sudah menetapkan pokja-pokja untuk memproses pengadaan barang jasa. Nah, pokja ini nanti akan menghubungi SKPD dan mereka menentukan jadwal dan dokumen-dokumen ini cukup di-upload. Jadi tidak perlu lagi membawa dokumen pengadaan barang jasa, dokumen pelelangan, gambar-gambar kerja, RKS, dalam yang cukup tebal. Ini cukup di-upload di aplikasi tanpa tatap muka. Nah, nanti tinggal dicek oleh Pokja apabila ada kekurangan dipenuhi dan sudah dijadwalkan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah lewat aplikasi Simanis PBJ diantaranya meliputi belanja modal dan jasa konstruksi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.